Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13. Anda bersama saya, Huda Nurdin. Gelombang sambutan rakyat di Johor, khususnya kaum Cina kepada Pakatan Rakyat, merupakan satu suasana yang amat menggalakkan. Di sebalik pelbagai kecaman rasis, seperti satu undi untuk DAP adalah satu undi untuk PAS dan sebaliknya, hakikatnya politik perkauman sudah jauh ditinggalkan rakyat Johor. Perkara itu diakui naik Presiden PAS, Salahuddin Ayub berdasarkan gerak kerja kempennya di negeri tersebut sejak sebelum penamaan calon 20 April yang lalu. Melihatkan kepada suasana tersebut, Salahuddin yang juga calon Parlimen Pulai dan Dun Nusa Jaya berkata pihaknya percaya rakyat kini sudah tidak termakan dengan isu perkauman yang sering dimainkan pihak lawan. Sambil menegaskan isu perkauman itu akan terus dimainkan, khususnya di saat-saat akhir tempoh berkempen ini, Salahuddin mengajak orang ramai untuk melupakan 13 Mei, sebaliknya fokus kepada 5 Mei. Lima orang kuat Tengku Razali Hamzah mengisytiharkan diri mereka menyertai PAS kerana kecewa dengan UMNO yang dilihat meminggirkan penduduk di Gua Musang. Kelima-lima mereka adalah ahli jawatankuasa UMNO bahagian Gua Musang, Abdul Karim Madiah, Ketua Pemuda UMNO Cawangan Batu Papan Zulhilmi Zulkifli, Ketua UMNO Cawangan Limau Kasturi Nawang Ismail, Ketua Pemuda UMNO Cawangan Lepan Jaya Rosali Rodin dan Ketua Pemuda UMNO Cawangan Kuala Betis Ibrahim Hassan. Kelima-lima mereka telah menyerahkan borang kepada calon PAS bagi Parlimen Gua Musang, Datuk Wan Abdul Rahim Wan Abdullah pada satu program ceramah di Gua Musang. Wan Rahim ketika ditemui Harakah Daily menyifatkan penyertaan kelima-lima orang kuat veteran UMNO itu menunjukkan satu petanda baik kepada politik Gua Musang pada pilihan raya umum kali ini. Malah jelasnya lagi, beliau yakin perkembangan ini memberi peluang kepada PAS untuk merampas kerusi yang telah dikuasai oleh Barisan Nasional sejak 44 tahun lalu. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan akan kami bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami, kami melaporkan dari perspektif sebenar.